Sejumlah warga Palestina yang tewas dan terluka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis pada Selasa setelah serangan udara Israel di wilayah tersebut. Menurut media Palestina, 8 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan di dekat markas pertahanan sipil setempat. Israel belum mengomentari serangan tersebut dan membantah keras menargetkan warga sipil serta infrastruktur sipil. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, hanya 9 dari 36 rumah sakit di Gaza yang masih beroperasi hingga bulan lalu. Israel menyatakan pengepungan total terhadap Gaza dilakukan melalui serangan udara dan serangan darat berskala besar. Pasukan pertahanan Israel mengklaim lokasi dan infrastruktur Hamas menjadi sasaran pasukannya selama ini. Namun nyatanya, korban tewas warga Palestina telah mencapai lebih dari 24.000 orang.